Kami aparatur negara, kami abdi negara yang berasaskan Pancasila dan undang-undang, serta menjunjung nilai luhur trikrama adiaksa untuk mewujudkan supremasi hukum secara profesional. Selalu siap dan melayani untuk masyarakat dengan penuh nurani demi terciptanya keadilan tanpa kolusi dan korupsi. Aku bangga jadi jaksa yang setia terhadap Tuhan dan sesama. Persatuan 94.2 FM kembali hadirkan dialog interaktif siang, dan kali ini bersama Kejaksaan Negeri Bantul Kadang Radio Persatuan dalam Jaksa Menyapa. Untuk Anda yang ingin berinteraksi, kami mengundang Anda lewat line telepon 367434, juga WhatsApp-nya di 0899008892, atau bisa juga Anda bergabung di kolom komentar live Facebook-nya Radio Persatuan. Dan kebersamaan kita sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Ventiana Puspadewi. Dan di studio Kadang Radio Persatuan sudah hadir dua orang narasumber. Tentunya dari Kejaksaan Negeri Bantul. Yang pertama ada kasih barang bukti dan barang rampasan, ada Bapak Rendri Indro MSSHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, saya aja Bapaknya. Sehat, alhamdulillah. Iya, dan yang kedua ada Bapak Sampurno. Ya Bapak, bagian apa ini Bapak? Tugas tilang. Petugas tilang, anjir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, dan dalam jaksa menyapa. Ini mengenai pengembalian barang bukti dan pelayanan tilang. Namun sebelumnya ini Pak Rendi, boleh dong di apa namanya diberikan informasi kepada Kadang Radio Persatuan yang dimaksud dengan barang bukti atau barang rampasan ini apa sih Pak? Karena Bapak ini sebagai kepala seksi bidang barang bukti dan juga barang rampasan. Kalau dengar rampasan itu kayaknya serem banget ya. Oh, enggak, silakan Pak. Baik, Rendi. Terima kasih Bu Wanti, selamat siang. Barang buktinya disita, jadi barang sitaan yang kemudian digunakan pembuktian di persidangan. Kalau barang rampasan itu sebenarnya barang yang milik negara, karena itu sudah berkekuatan hukum tetap putusan, sehingga menjadi barang milik negara, yaitu berupa barang bukti yang dirampas untuk negara, seperti itu. Jadi kalau belum dirampas itu masih barang sitaan atau barang bukti, belum jadi barang rampasan, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya seksi pengolahan barang bukti tersebut, untuk pelayanan pengambilan barang bukti seperti yang jadi tema hari ini, Bu Fenty dan pendengar sekalian, jika barang bukti tersebut telah mendapatkan putusan yang ingkrah, dalam arti ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka itu masyarakat bisa mengambil barang bukti tersebut di kantor Kejaksaan Negeri Bantul, atau dapat menghubungi nomor telepon yaitu 0856286218, atau bisa dicek melalui website Kejaksaan Negeri Bantul yaitu www.kejari-bantul.go.id gitu. Nah, jika barang bukti tersebut belum diambil 7 atau 14 hari, ini kami akan hubungi jika ada yang bisa dihubungi berkaitan dengan pemilik atau yang berhak atas barang bukti tersebut. Dan kami juga berinovasi untuk melakukan pengantaran barang bukti secara gratis untuk di wilayah Bantul. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan kami. Bisa. Itu barang bukti itu ketika telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, artinya sudah diputus pengadilan dan keputusan tersebut sudah diterima oleh jaksa penuntut umum maupun semua pihak, maka otomatis
apa namanya dan tutup seingkah. Apabila barang bukti tersebut diperintahkan atau diputuskan dirampas untuk negara, artinya dirampas untuk negara itu akan apa namanya barang itu menjadi milik negara, maka saat itu tentu saja jaksa eksekutor juga harus menyerahkan ke saksi barang bukti bahwa barang bukti tersebut menjadi barang rampasan. Barang rampasan itu kemana? Nanti akan disetorkan ke negara melalui penerimaan negara bukan pajak, seperti itu. Oke, ya. Dan untuk tindak pidana apa nih Pak yang barang buktinya bisa kemudian dikembalikan dan barang buktinya bisa naik menjadi barang rampasan? Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Bisa tindak pidana umum umumnya dan tindak khusus seperti tindak pidana korupsi. Oke. Baik, dan silakan kadang Radio Persatuan untuk Anda yang ingin berinteraksi, kami mengundang Anda lewat line telepon 367434 dan juga WhatsApp-nya di 0899008942. Lambat 2 FM Radio Persatuan masih di dialog interaktif yang bersama Kejaksaan Negeri Bantul dan kita masih dengan tema pengembalian barang bukti dan juga pelayanan tilang bersama Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan ada Bapak Rendy Indro MSSHMH dan juga untuk pelayanan tilang ada Bapak Sampurno. Ya, untuk Anda kadang Radio Persatuan sekali lagi yang ingin berinteraksi, kami mengundang Anda lewat line telepon 367434 juga WhatsApp-nya di 0899008842 juga di kolom komentar Facebook-nya Radio Persatuan. Iya, dan kita kembali ke narasumber yang sudah hadir di studio kadang Radio Persatuan. Kali ini kita bersama Bapak Sampurno. Untuk pelayanan tilang ya Pak ya, bisa dijelaskan pelayanan tilang dari kejaksaan itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kejaksaan sendiri itu memang punya standar yang diperintahkan oleh kejaksaan. Sebenarnya pengambilan tilang itu ada 3 metode. Untuk para pendengar, pengambilan tilang itu ada 3 metode. Pertama, pengambilan tilang sebelum hari sidang, H-4 hari sidang. Jadi saat penindakan sampai H-4 hari sidang itu melalui briefa ke Polri. Jadi begitu membayar briefa langsung ditukar dengan barang bukti yang ditahan itu tahap pertama. Sebenarnya yang menerangkan ini harusnya dari pihak polisi yang tugas kita ya. Tapi untuk cara pertama itu oleh pelanggar langsung nyuwun briefa, minta briefa ke penindak. Ke penindak itu diberi batas waktu membayar saat penindakan sampai H-4 hari sidang. Karena H-3 itu berkas harus dikirim ke pengadilan. Nah, sejak hari sidang itu sudah menjadi kewajiban kejaksaan untuk melaksanakan itu tadi ya Pak, pelayanan tilang itu. Nah, pelayanan tilang di situ itu sekarang itu pelanggar bisa langsung melihat di websitenya kejaksaan. Jadi websitenya tilang.kejaksaan.go.id. Itu di situ tinggal memasukkan nomor register penilangan yang satu huruf dan 7 digit angka. Itu di situ ada petunjuk semuanya. Kita menyediakan 54 channel pembayaran. Ada beberapa kalau nggak salah 54 bank, ada Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya. Di situ pembayaran sudah. Pelanggar itu diberi kode membayar. Sekarang itu pelanggar tidak melalui kami. Jadi pelanggar itu bisa menyetor langsung ke Kementerian Keuangan. Dengan 15 digit yang tadi didaftarkan itu namanya e-billing. Jadi pelanggar bisa langsung ke kas negara. Nah, setelah bukti itu kalau memang lewat HP bisa langsung kita tunjukkan saja ke kita, nanti barang bukti kita kembalikan. Itu yang ketiga itu melalui kantor pos, karena Kejaksaan Negeri Bantul itu sudah membuat MOU dengan PT Pos Wilayah Bantul. Itu ada 17 titik di Kecamatan Bantul. Nah, pelanggar itu bisa langsung ke sana membayar, nanti barang bukti diantar ke rumah.
skala pelayanan kita. Oke, jadi bisa tadi hamil 4 sebelum sidang ya? Itu briva yang briva. Yang usah itu karena memang semua sudah terset seperti itu. Iya, jadi nggak perlu repot-repot langsung ke PSP. Di sana ada dua orang penjaga, pelayan yang pakai belangkon, sering kami sebut mas belangkon nanti ya, petugas. Gitu. Yeah. Dan saya jamin 100% ramah itu bu, ya mukanya tetap smile berapun tanggal berapapun. Iya gitu. Di tanggal berapapun smile bagaimana? Oke, jadi begitu kadang Radio Persatuan. Dan Pak Sampoerno, apa sih yang bisa Anda sampaikan lagi terkait dengan pelayanan tilang ini Pak Sampoerno? Biar makin jelas warga masyarakat begitu. Jadi gini, untuk masyarakat Bantul, khususnya ya, kalau umumnya memang masyarakat di seluruh Indonesia itu bisa mengakses halaman web milik kejaksaan yang khusus tilang itu bisa diakses semuanya. Di situ juga ada petunjuknya, ada petunjuk cara untuk mengambil barang bukti yang ditahan, maksudnya barang bukti tilang, khusus tilang maksudnya. Itu bisa, di situ ada petunjuk pembayarannya juga macam-macam, dan kejaksaan itu sudah menyediakan 54 channel pembayaran. Itu bank dan macam-macam lah, ada Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya. Bahkan pakai ada satu kalau nggak salah itu BPD itu pakai SMS banking. Jadi ke kita itu tinggal menunjukkan bahwa NTPN uang itu sudah masuk ke negara. Itu oleh pelanggar langsung. Jadi kita tidak ada hubungannya dengan uang. Istilah kejaksaan itu sekarang kalau tilang itu hanya otorisasi eksekusi. Tinggal melaksanakan. Oh itu pelanggar sudah bayar. Oh iya, kasih sudah bayar sudah. Kita tinggal NTPN catat aja sudah. Berarti uang itu sudah dimasukkan pelanggar ke negara. Tetapi bagi masyarakat yang masih ada ragu atau memang kalau antri memang ya antri, bagaimanapun kalau banyak terjadi antri bisa ke kantor pos tadi, itu bisa diantar langsung. Kalau sekiranya itu masih ada bingung mau tanya, kita menyediakan tiga nomor HP yang tertempel di halaman depan kantor kejaksaan. Jadi di pintu pagar itu kita ada tiga nomor pelayanan termasuk nomor saya. Oh ya. Gitu. Jadi bisa langsung. Kalau selama tidak tidur 24 jam dilayani. Bapak-bapak yang mana nih kan 3 di tengah, di atas atau yang di bawah? Yang paling kiri. Paling kiri. Oke. Atau bisa saja kalau pas masyarakat ini ada awal mendengarkan ke 081 22 75 70 59. 059. Iya. 081 22 75 70 59 ya. Oke. Baik, dan kita kembali ke Pak Randy. Pak Randy, untuk syarat pengambilan barang bukti, ini apa saja sih sebenarnya syaratnya yang perlu dipersiapkan untuk bisa mengambil barang bukti? Hanya dengan fotokopi KTP, atau tapi yang asli tolong dibawa juga gitu. Datang ke PTSP, silakan duduk di sana, sudah disediakan camilan, disediakan dispenser air, kemudian nanti PTSP menghubungkan kepada bagian petugas kami di pengolahan barang bukti, kemudian nanti dipersilakan ke sana dilayani, dan saya rasa nggak perlu waktu lama. Dan yang ditekankan oleh pimpinan tidak ada pungutan. Tadi waktu saya mau berangkat ke sini kira-kira akan disampaikan Pak Kajari, intinya tolong tekankan ini semua tidak ada pungutan, baik pengembalian barang bukti di kantor maupun yang langsung kami antar ke rumah. Jika memang ada pungutan nanti langsung bisa diadukan seperti itu. Oke, hari ini bermanfaat untuk kadang Radio Persatuan. Dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan kadang Radio Persatuan, demikian tadi dialog interaktif yang kita bersama Kejaksaan Negeri Bantul. Terima kasih banyak untuk bersamanya. Saya Fitriana.